teman-teman, yang jelas sikap Presiden Jokowi dan juga istana disorot dalam konflik Partai Demokrat. Saya ingin kelempar ke Prof. Hikam. Apakah, bagaimana Anda menilainya sejauh ini statement-statement yang keluar atau yang belum keluar sama sekali? Kalau misalnya kita lihat Presiden Jokowi belum memberikan statement secara resmi dan kemudian juga gesture politik, tanggapan-tanggapan yang ada. Bagaimana menilai posisi istana dalam konflik Partai Demokrat saat ini? Mengingat juga orang terdekat istana, gitu, KSP, terlibat langsung dalam pusaran ini. Ya. Kalau saya melihat ada beberapa cara menginterpretasi ya, diamnya Pak Jokowi ini. Diam karena memang tidak ingin disebut sebagai intervensi. Atau diam karena memang internal di dalam istana juga terjadi pergesekan. Atau yang ketiga, diam karena memang tidak tahu bagaimana yang harus dilakukan di dalam soal ini. Tetapi fakta yang tadi saya kemukakan di publik adalah bagaimanapun yang namanya KSP Muldoko itu adalah bagian dari istana, bagian dari pemerintahan. Jadi susah sekali untuk tidak menciptakan satu reaksi publik yang nomor tiga tadi itu. Seolah-olah Pak Jokowi itu tidak berdaya atau tidak tahu bagaimana harus menyikapi ini. Padahal kalau dilihat dari yang tadi dipaparkan, terus semuanya itu tidak ada yang kemudian orang dari dalam istana atau dari pemerintahan yang ikut mencampuri urusan partai-partai. Nah, kesan publik yang seperti ini harus segera diselesaikan. Makanya ada desakan misalnya dari Profesor Jimli supaya Pak Muldoko mundur saja. Anda setuju desakan itu, desakan agar KSP mundur, Anda setuju? Either way. Tapi yang jelas posisi Pak Muldoko yang masih tetap menjadi bagian dari istana itu mempersulit Pak Jokowi. Saya tidak menyalahkan dua-duanya karena mereka mesti punya pilihan-pilihan, mempunyai cara memandang masalah. Tapi susah sekali untuk menghindari ini bahwa yang dilakukan Pak Jokowi atau pemerintah Pak Jokowi sekarang ini persis sama dengan yang dilakukan Pak SBY maupun Bu Mega. Dan yang setelah itu, ini seolah-olah membiarkan adanya campur tangan dari pemerintah. Mungkin tidak benar membiarkan itu, apalagi kalau mendengarkan yang dikatakan Pak Ruhut tadi. Itu seolah-olah itu memang pribadi sekali persoalannya. Tapi bagaimana kita bisa melihat ini pribadi? Karena yang namanya pemerintahan itu adalah public realm atau daerah atau wilayah publik. Jadi gak akan mungkin bisa orang menghilangkan kesan itu. Bagaimana Bang Ruhut? Tidak mungkin menghilangkan kesan pejabat publik. Ini kan orang lingkaran dalam istana, kepala staf kepresidenan yang mengurusi sehari-hari urusan presiden. Jadi dalam kehidupan ini memang dari tempatnya Amerika Serikat, whatever will be, the show must go on. Inilah sekarang yang terjadi. Orang mau ngomong apa, kenapa? Tidak perlu mundur Pak Muldoko menurut Anda? Tegas saya katakan, tidak perlu. Saya juga dalam Twitter saya mengatakan, gak usah suruh-suruh dia mundur. Beliau awal dikatakan kudeta dengan elegan mengatakan, jangan apa-apa presiden, apa-apa lapor presiden. Ini tanggung jawab Muldoko, kurang apa? Pribadi kok. Dan beliau tidak mau waktu saya hubungin mengatakan demikian. Pak, ini kehendak kawan-kawan, enggak. Saya mau bantu Pak Jokowi, ini pandemi, Bang Ruhut. Bagus, tapi udah mulai. Maaf Pak SBY, mohon maaf saya besar karena Pak SBY. Beberapa kali menyebut-nyebut nama Muldoko. AHY, bayang itu saya katakan Sabta Marga Sumpah Prajurit. Seorang mayor mengatakan saudara Muldoko. Adi Makayasa Bintang 4. Karena Anda menyebut Pak SBY, saya ingin putarkan cuplikan pernyataan Pak SBY seputar keterlibatan Pak Muldoko di KLB. Apakah kita bisa putarkan cuplikan pernyataan Pak SBY itu? Kita dengarkan. Nah, itu yang saya katakan, semut aja diinjak menggigit, karena ini salah satu. KSP Muldoko mengatakan itu hanya ngopi-ngopi. Pelaku gerakan mengatakan itu hanya rapat-rapat biasa. KSP Muldoko yang bersekongkol dengan orang dalam benar-benar tega dan dengan darah dingin melakukan kudeta ini. Rasa malu dan rasa bersalah saya yang dulu beberapa kali memberikan kepercayaan
dan jabatan kepadanya. Silakan Bang Darmizal, keras sekali tadi respon Pak SBY atas Pak Muldoko. Malu, menyesal memberikan jabatan. Sama saya dengan Pak SBY, dengan hormat saya katakan, Pak SBY, malu rasanya saya bergerilya menjadi tim buruh sergap untuk memenangkan Bapak pada Kongres 2015. Berdosa saya kepada kader-kader karena Bapak menarik, memberatkan begitu banyak kader. Tapi satu lagi, saya ingin menyampaikan sikap. Ini SBY udah oke ya. Saya juga malu Pak mengangkat Bapak gitu. Hari ini... Anda malu mengangkat Pak SBY? Saya kan yang menjadi tim busernya, menjadi saksi hidup, menjadi aktor. Ketika saya ketahui bahwa lebih 400 suara itu berbulat tekad untuk memenangkan... Kan baru cuma Anda sendiri Darmizal, banyak orang. Jangan kau sendiri saja. Saya kalau mau buka ini, malu lagi rasanya saya SBY nanti. Saya juga malu lihat Anda begitu. Ya, sama-sama malunya kita. Tapi makanya... Anda tadi mengatakan partai kami itu mengecilkan Partai Demokrat. Partai Demokrat ini partainya orang Indonesia. Bukan partai kaminya Hinca Panjaitan. Karena Anda betul. Sudah di luar, maka saya bilang kami. Nah itu problemnya. Menganggap semua orang yang tidak lagi di struktur di luar. Nah, iya okay. Namanya struktur partai. Gini, kalau Anda sudah tidak di dalam partai, Anda jangan nggak boleh bilang nama Demokrat. Saya ingin tegaskan. Saya hormat dengan Bang Ruhut tadi, saya besarkan Demokrat. Kan keren. Kalau Anda sudah keluar, ya sudah keluar. Nggak usah ikut-ikut dalam Demokrat. Saya ingin katakan bahwa kita bersyukur punya menteri seperti Bang Yasona Loli. Beliau lembut tapi tegas. Mengatakan seperti tadi. Kami akan bekerja profesional sebagai aparatur negara dalam hal ini. Ya, oke, maka dari itu bersepakatlah kita. Nanti biarlah Kementerian Hukum dan HAM yang menentukan. Jika Anda kalah ya diamlah. Jika kami yang dikabulkan diamlah. Mari kita besarkan partai kita ini. Partainya orang Indonesia ini menjadi partai yang betul-betul bermanfaat bagi bangsa Indonesia dalam membangun demokrasi yang baik dan baik. Benar. Yang jelas bola memang sekarang ada di Kementerian Hukum dan HAM dan saya sudah terhubung dengan bosnya Kementerian Hukum dan HAM. Terus saya terhubung dengan Profesor Mahfud MD, Menko Polhukam. Selamat malam Prof. Mahfud. Prof. Mahfud, baik, suaranya masih belum keluar. Kita akan break sambil memperbaiki hubungan saluran teknis. Setelah pariwara kita akan berbincang langsung dengan Prof. Mahfud MD, tetap di Mata Najwa.